Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat semua, jadi kali ini kita praktek aja. Apabila kita turun pakai mobil manual ya. Ini saya G1. Karena ini turun dan melambat, ini kita kopling dan kita rem ya. Ini kalau nggak kita kopling akan mati mesin karena kita melambat. Oke. Ini karena masih G1, kita open G2. Kita lepas kopling, kita lepas rem ya. Kita tambahkan gas karena jalan sudah datar. Oke. Di depan itu ada lagi jalan yang turun dan berbelok. Bagaimana apabila kita menghadapi jalan yang turun dan berbelok? Kalau jalan kecil seperti ini, otomatis kita tidak boleh kencang ya. Ini kita rem, kemudian kita kopling karena kita jalan pelan ya. Kalau perlu kita klakson. Nah, agar karena dari sana agak kelihatan ya, agar kalau ada orang atau kendaraan tahu kalau ada kendaraan lain yang lewat. Oke, sudah kita lepas kopling, kita tambahkan gas. Oke, sekarang bagaimana apabila kita ingin berhenti di turunan ya? Depan ada turunan lagi dan kita akan berhenti di turunan depan. Dan lagi kita tinggal angkat rem aja, udah bisa jalan, nggak perlu digas ya karena di turunan. Kita lepas kopling, kalau udah agak cepet tinggal kita ikuti dengan rem aja. Oke ya, jadi seperti itu cara berkendara di jalan turunan.